Selamat pagi Tribuners. Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan peringatan dini cuaca di Jawa Timur hari ini Selasa 12 April 2022. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, cuaca di atas langit Jawa Timur pagi ini didominasi berawan dan cerah berawan. Sementara pada siang hari, wilayah yang diprediksi mengalami hujan sedang adalah Kota Batu dan Magetan. Sedangkan wilayah yang mengalami hujan ringan pada siang hari diantaranya Kota Madiun, Kota Malang, Banyuwangi, dan Ponorogo. BMKG juga memperkirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Mojokerto, Bojonegoro, Probolinggo, Jember, dan Bondowoso. Selain itu, hujan ringan berpotensi turun pada malam hari di wilayah Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Lamongan, dan Nganjuk. Cuaca cerah berawan di malam hari turut menyelimuti daerah Jawa Timur seperti Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Bondowoso, Gersik, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri. Cuaca yang sama diprediksi terjadi di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, dan Magetan, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo. Sedangkan ramalan cuaca untuk Kota Surabaya pada pagi hingga malam hari akan cerah dan cerah berawan. Suhu di Kota Palawan hari ini di angka 25 hingga 34 derajat Celcius. Sementara kelembapan berada di antara 30 hingga 60%. Demikian informasi peringatan dini cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 12 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.